tantashiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Dalam ayat ini ada satu isyarat penting. Ketika Allah berbicara tentang rizki, Allah mengatakan ibtaghu, cari. Makanya Ibnu Khaldun rahimahullah taala dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan bahwa yang dinamakan rezeki itu adalah harta yang Anda dapat setelah jerih payah. Harta yang Anda dapatkan dengan apa? Jerih payah Anda sendiri. Kan Allah mengatakan ibtaghu, mencari rizqa. Itu makanya masyarakat mengakui bahwa yang namanya rezeki itu adalah hasil kerja. Adapun yang kita dapat tanpa kerja, kita tidur, tahu-tahu orang tua meninggal, dapat warisan banyak. Itu menurut banyak orang, menurut orang yang berpikir memiliki nalar sehat, itu bukan rezeki, tapi warisan. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita peroleh karena jerih payah sendiri. Kan Allah mengatakan, ibtaghu, carilah, upayakanlah. Karena kita harus berubah bahwa untuk menjadi orang yang memiliki sukses dalam dunia usaha, maka sukses dalam dunia usaha itu harus diupayakan, bukan dinantikan. Orang yang hanya bisa menantikan, dia bukan pengusaha. Orang yang sukses dalam dunia usaha adalah orang yang paling sering berupaya, bekerja, berjuang untuk menjemput sukses. Sebagaimana Allah syaratkan, ibtaghu indallahi rizqa, ibtaghu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.